Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Nato Workshop. Okey, hari ini ada sedikit lah kita nak kongsi. Tak banyak, sikit saja kita nak kongsi. Yang nak overhaul kereta enjin planer wisik tu. Okey, hari ini saya semua dah pasang piston, steering, penuh bearing apa semua. Cuma saya nak kongsi macam mana kita nak tahu lah. Kadang-kadang kita pakai enjin yang 4G91 yang pakai hydraulic lifter ni kan, dia memang penyakit dia suka bunyi lah. Pagi-pagi kita start, lepas tu hilang. Panas kadang-kadang dia bunyi balik kan, ikut mood dia lah. Kejap dia bunyi, kejap dia tak bunyi kan. Sebab dia main saluran minyak dan tekanan minyak, itu yang masalah dia tu kan. Minyak kita pun kita kena jagalah. Jangan pakai minyak tu. Minyak tu dah dah lama kita pakai juga. Memang betul sumbat-sumbat lah hydraulic lifter ni. Kalau maybe Pro 2 tu dia pakai shim hydraulic, dia shim. Kalau Campro tu dia pakai shim hydraulic lah. Yang tu ada cara je kita nak servis. Cuma saya nak berkongsi sedikit hari ni macam mana kita nak mengenal pasti bila kita dah buka, kita dengar bunyi, lepas tu kita buka. Macam mana kita nak tahu yang mana bunyi? Bukan semua bunyi, mesti ada salah satu bunyi ni. Okay, ini saya dah terbuka dah. Jadi bila anda nak cari, okay, bila nak cari benda ni, bila dah anda buka macam ni, tekan benda ni. Kalau dia ketat macam ni, tak bergerak kan, maknanya dia tak bunyi. Dia tak bunyi. Dia dah fit minyak dia, dia stay dekat situ yang tak mana yang dia nak. Okey. Kalau kita nak tahu dia bunyilah. Yang mana satu bunyi? Okey, sekarang benda ni, okey, ini saya rasa macam ni sedikit. Tak ada. Okey, yang belah ni, okey, semua cantik. Yang ni tadi, dia ada longgar sedikit. Dia macam tu. Maknanya kalau kita dia jalan pun dia tak boleh isi, dia tak boleh fit minyak tu dan tak boleh lock. Dia tak boleh lock. Dia lock dengan ketekanan minyak dalam lifter ni. Okey. Pressure yang masuk dalam ni lifter ni, tepek tu bergerak dan dia isi minyak tak? Dia isi minyak dalam ni. Kita cerita sedikit lah. Adik-adik pomen tu. Okey. Ini namakan hydraulic lifter. Memang banyak minyak. Okey. Minyak akan masuk di sini. Benda ni akan pam. Dia pam ikut bar ni lah. Bar ni berpusing. Benda ni akan ketuk dan pam minyak tu masuk dalam satu lagi bawah ni. Okey, bawah ni pun dia ada lubang kecil aje untuk minyak masuk dan fit atas ni tak nak goyang macam ni. Ini kalau kita pasang goyang, bunyi lah. Kita nak benda ni tak fokus. Kita nak benda ni, kita bila tekan tu dia dia tak bergerak. Jari kita ni bergerak kan? Kita ambil salah satu yang tak bergerak lah. Ini dah lama jadi dia susah nak cabut, tahu tak? Kalau yang ni sebab saya dah buka dah tadi. Itu pun saya kena pakai grip plier, kepit kepala dia macam ni. Saya tunjuk sedikit lah. Bila benda ni susah buka, benda ni ikut senang je buka. Sebab dia dah berkarbon, nampak? Enjin dia pun berkarbon. Jadi dia akan sangkut dekat sini. Sini penuh dengan taik minyak karbon. Jadi dia susah nak keluar. Cara kita nak buka dia dulu.
Okey. Bila kita dapat benda ni yang susah kita cabut. Selalunya kita cabut dengan plier je lah kan. Kita cabut macam ni. Cak, dah terkeluar dah. Ini dia ketat. Sebab dia sangkut. Kotor dia kotor kan. Kita ambil grip plier je. Kita jangan kepik kuat-kuat sangat. Nanti pecah pula depan ni. Kita kepik kepala dia tu. Kita agak-agak sedikit. Bila yang dia kuat, kita untuk tarik je. Jangan kuat-kuat sangat. Dia macam tu je. Lepas tu tangan ni tarik. Okey. Dan sedikit sedikit ni tak nampak. Macam ni. Okey, tangan ni tarik. Dan saya tarik atas eh. Jangan tarik menyerong, tarik tang mana dia tala tu. Kita tarik macam ni. Macam ni. Dan kita ketuk macam ni. Ketuk je macam ni. Ketuk-ketuk main-main. Benda tu tertarik eh. Bila kita tarik tu dia naik atas. Tengok ah, dia dah keluar dah. Nampak dia dah. Dia nak terkeluar sikit lah. Benda ni kita tarik macam tu. Kita ketuk macam tu. Nampak dia tercabut dah. Dah tercabut dah. Tengok kotoran ni, minyak ni. Yang ni yang sangkut ni. Minyak yang pekat dan berkarbon. Rasa macam kasar karbon tu. Rasa kasar-kasar-kasar. Macam minyak enjin tu ada orang buah pasir. Rasa macam tu lah. Rasa macam tu. Benda ni yang sangkut ni. Okey. Kita dah dapat satu. Tadi ada sedikit pembetulan yang kita nak cek bunyi ni lah. Cam ni kena duduk atas lah. Kalau kita tak buka cam, kalau kita tak buka cam, cam yang bubujur ni duduk atas, baru kita boleh tekan ni. Bergerak tak? Okay. Tadi saya lupa cakap, kalau dia tertekan macam ni tak boleh, sebab dia ada tekanan. Dia ada free. Yang free ni akan bunyi. Benda ni akan bunyi. Itu cara kita check yang kita tak buka ni lah. Time sub ni. Kalau kita dah buka macam ni senang. Kita goyang-goyang satu je. Goyang-goyang-goyang. Okay. Saya dah dapat lah ni. Yang saya keluar, kita keluar tadi. Inilah hydrolifter. Okay, kita nak tahu dia rosak macam mana. Macam mana kita nak tahu dia rosak? Nampak? Dia ada lubang ni. Okay, saya cerita sembang sedikit lah. Panjang pun tak apalah nak buat macam mana. Kalau kita nak laju-laju ni, susah kita nak faham. Kan? Yang ada setengah tu sanggup tunggu. Sebab apa? Ilmu. Kita nak ilmu. Bukan senang kita nak bagi ilmu dan kita nak cari ilmu. Kena ambil masa sikit. Kan? Ini kita buat cerita lain dah unsubscribe. Ogi-ogi. Memang ogi hidup macam tu. Okay. And apa kita dah kita rasa kita boleh kongsi, kita kongsi. Tak semestinya semua orang tahu dan kita tahu. Kita pun cari dari orang juga. Orang pun cari dari kita juga. Orang cakap hidup ni kena berkongsi-kongsi. Okay, tak payah rasa bebe-bebe kan. Okay, kita cerita hidrolik ni lah. Okay, minyak ni, wipe pump tu akan masuk sini lah. Dia akan bagi tekanan. Semua minyak akan masuk dalam lubang ni. Ada lubang kecil, satu je lubang ni. Mata saya pun dah tak nampak. Ada satu je lubang ni. Itu. Satu je. Minyak akan masuk situ. Dan enjin jalan, dia akan pam, 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 pam. Okey. Dia akan pam, pam, pam ni. Minyak ni akan masuk bawah ni. Dia akan feed atas ni. Tak bergerak. Kan? Bila kita nak overhaul, kita kena servis benda ni. Sebab kita grembar. Bila kita grembar, dia punya minyak yang setting ketinggian tu dah lari. Mesti bar tu tertekan. Itu yang masalah bila kita start enjin tu. Dia gegar. Dia bunyi macam timing tak betul lah.
Sebab ni lah, sebab kita tak bagi dia lembut. Kita kena buka ni. Kalau kita overhaul, sebab kita gerembar kan. Kalau tak gerembar tak apa. Kita buka ni, kita kena servis ni lembut macam ni. Dia tekan ni sampai habis lembut dia. Maknanya dia tekan ni, minyak dalam ni dah kosong. Dia ada satu lubang untuk tahan minyak yang stay di sini, untuk tahan benda ni. Okay. Okay, kita dah buka semua tu benda ni. Kalau kita nak, kita rasa macam goyang-goyang sikit, maknanya benda ni ada problem. Sebab apa? Kita kena tukar lah benda ni. Kalau kita servis pun, lepas tu kita bawa lagi jauh-jauh 2-3 minggu duk bunyi juga, kita kena tukar lah benda ni. Kan, setengah tu kita boleh servis. Nasib benda ni, nasib lah. Kan, kalau kita cuci-cuci-cuci dia, kita buah balik. Kan. Dan satu lagi, dan satu lagi pun sebenarnya banyak juga saya nak bagi tahu ni, tapi tak apalah, kot lah, panjang. Okey, kalau anda pakai 4G91 lah, okey, ini kereta lain kan, sistem dia pun lebih kurang sama. Tak payah nak buka cam ni, buka cover je. Lepas tu pusing puli ni sampai benda ni naik. Lepas tu tekan. Oh, benda ni longgar bunyi. Macam mana nak ambil benda ni, nak buka cam ke, buka timing bell ke, banyak kerja ni. Tak payah kan. Ha, benda ni naik. Lepas tu anda ambil screwdriver dekat sini. Kan. Anda tekan je bual ni bagi turun. Ha, ni sebab cam dah saya longgar. Bila tekan bual ni turun, benda ni akan cabut macam ni. Ha, dia akan cabut macam tu. Kan. Ha, kiau tepi tu. Dia akan tercabut benda ni. Lepas tu anda cabut benda tu je. Ha, servis benda tu je. Nak masuk dia pun macam tu juga. Letak dia balik macam ni. Ha, jangan masuk dari macam tu. Masuk dari sini. Ha, letak dia macam ni balik. Lepas tu tekan je balik. Ha, tekan buah tu. Masukkan dia balik macam tu. Ha, sebab ini cam saya dah longgar kan. Saya nak buka tadi. Dan saya pun rasa kita kena kongsi ni kan, ada yang nak tahu buka servis ni kan. Okay. Itu sedikit sebanyak lah kita nak tahu, dan cara kita nak servis pula, macam mana kita nak servis pula, cara kita nak servis pula. Okey, seelok-eloknya buka ni semua, rendam dengan diesel satu malam. Lepas tu kena ada sediakan benda ni, tak kira lah jarum ke, elingki ke, dawai ke yang keras kan. Tapi jangan ambil yang besar-besar macam ni lah. Yang besar-besar macam ni. Kita nak masuk dalam ni, dia ada satu tekan. Tekan benda ni baru benda ni turun. Okey. Dia besar ni je. Ada satu tak lepas. Satu lepas. Okey, lepas nampak. Dia lepas dekat mana tu? Tengok. Dekat sini. Dia akan tekan benda ni. Dia akan lepas minyak dalam ni naik atas. Kalau kita tak tekan dia, minyak tak akan naik. Okey. Dia dah, kalau kita dapat tekan dalam ni, okey. Kalau yang besar sikit, dia setengah saja. Setengah ni saja. Dia ada satu lubang besar dan satu lubang kecil. Okey. Selepas tu dia tekan. Nampak? Dia turun. Dia turun. Dia akan keluar minyak dia. Tengok keluar minyak. Minyak yang kotor dia akan keluar. Tengok dekat jari saya tu. Macam ni lah. Masa kita nak cuci, kita main-main macam ni, kita tekan dia macam ni, kita main dalam minyak diesel tu ataupun minyak petrol lah, dia akan keluar taik-taik minyak yang macam ni, yang minyak pekat tu dan habuk-habuk
karbon sikit. Minyak yang duduk di bawah ni lah yang lockkan benda tu. Yang tu yang kita nak buang dan servis. Kan? Dan satu lagi kita tekan macam ni kat lantai. Nampak dia lagi keluar laju. Nanti saya tunjuk lah habuk dia macam mana. Dan satu lagi kita pakai angin lah. Kita tembak lubang kecil tu. Kita tekan dia macam tu. Kita tembak angin lubang yang kecil tu. Kita tekan macam ni. Dia akan tembak sini. Dia akan keluar minyak. Nampak? Yang ni cepat sikit lah. Kalau dalam minyak, dia boleh ikut dalam minyak. Kalau pakai dia mana. Kalau kita buat macam ni dulu pun boleh. Lepas tu kita main dalam minyak minyak lisir tu lagi bagus. Dia akan keluar. Lepas tu kita main dengan minyak lisir tu. Tekan saja. Kan? Bila kita tanpa menekan ni, dia takkan, tanpa kita, kalau kita jolok benda ni, minyak di dalam lock ni akan keluar. Kalau kita tekan macam ni, saja tekan macam ni, macam kita dekat kereta tu, dia akan isi dalam ni. Okay? Macam tu lah. Dia punya cara kita nak servis dia. Boleh tengok lah kotoran ni. Habuk-habuk, kadang-kadang ada habuk-habuk karbon tu, habuk besi. Nampak habuk-habuk tu, kilat-kilat. Nampak tak nampak saya tak tahulah. Dia ada habuk-habuk tu, kasar sikit. Okay, sampai dia lembut macam ni. Tengok dah jadi lembut. Cuci bersih-bersih . Lepas tu gerembar pasang je. Tak kira lah nak gerembar macam mana. Ni senang sebab benda ni dah lembut. Kalau benda ni jam, kita gerembar, kita pasang balik macam tu, confirm lah memang tempang enjin. Okay. Macam tu lah sedikit yang baru-baru nak kenal . Lifter ni macam mana dia punya function dia. Dan satu lagi, kalau kita tak obohar, tak servis benda ni, tak guna, memang tak guna. Dan bila kita obohar, dah settle kita semua, kita servis benda ni, mula-mula kita start tu setengah jam ke sejam ke, dia akan bunyi bah tu. Semua dia akan bunyi. Lama-lama dia akan kurang sedikit tu. Bila kurang sedikit tu, anda bawa, janganlah rembas lagi. Kan? Bawa je. Bila kita bawa tu, tekanan tu lagi tinggi, lagi dia masuk, dia nak isi dalam ni. Dia nak isi dan ni, dia nak lock betul-betul tak mana dia nak, tak mana, tak mana getaran tu yang patut. Bila getaran tu macam, dia ikut bar tak? Kalau bar tu getaran dah sampai sini, dia akan lock minyak tu sampai sini je lah. Kan? Bila minyak-minyak ni loose, dia tak boleh lock, dia akan bunyi. Tu terpaksa kita tukar benda ni. Kan? Benda ni nasib lah kalau kita servis, kalau bunyi juga. Kalau macam perdana bisik ni, yang mana bunyi tu saya ambil letak head depan. Sebab apa? Nanti kalau kita bunyi, senang kita buka. Buka cover tu, kita tukar benda ni je. Kalau cover belakang tu, kena buka intake lah. Banyak kerja. Okay. Itulah sedikit sebanyak untuk hari ni. Panjang lebar juga lah. Tadi cakap macam sedikit je. Okay, itu sajalah. Semoga apa yang saya kongsi ni bermanfaat untuk semua. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, sesudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.